kami takut, sudah kami takut. Terciduk setelah ancam seorang wanita dengan sebilah pedang. Beredar rekaman video di media sosial. Terlihat seorang pria mengacungkan senjata tajam sambil mengeluarkan nada ancaman. Pria itu mengancam seorang ibu rumah tangga yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Wanita itu merekam kejadian aksi pengancaman yang dilakukan oleh pria itu. Diketahui peristiwa tersebut berawal saat korban hendak menjemput anaknya di sekolah. Kemudian jalan terhalang motor milik salah satu keluarga dari pria tersebut. Korban meminta agar motor dipinggirkan, namun malah dibalas dengan suara teriakan. Sehingga korban dan keluarga pelaku pun beradu mulut yang berujung pengancaman oleh pelaku. Tak terima dengan pengancaman itu, korban pun langsung mendatangi Mapolrestabes Palembang. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Peristiwa itu terjadi di Jalan Budi Mulia 2, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Setelah dibagikan di media sosial, rekaman video tersebut menjadi viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Sudah kami takut. Iya, aku tuh nak numpang pinggir, Bayu lewat kan. Minta tolong kan tadi, minta lewat kan. Ngancam pakai aku tadi kemarin. Hei kamu, iya kamu yang nonton video ini, jangan lupa like dan bagikan postingan ini ya. Terima kasih.